Hi you all, assalamualaikum. Kali ini saya mau sharing resep ikan. Untuk resep ini bisa menggunakan jenis ikan apa aja ya. Di sini saya menggunakan ikan tongkol dan saya membumbuinya dengan sedikit garam dan juga sedikit kunyit bubuk. Kemudian campur sampai ikannya terbalur rata dengan bumbu. Setelah itu marinate kurang lebih 15 menit atau lebih lama lebih enak ya. Oke, sekarang waktunya menggoreng. Seperti biasa, panaskan minyak terlebih dahulu, kemudian masukkan ikan yang sudah dimarinasi. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Dan goreng sampai kecoklatan atau sampai matang. Nah, inilah hasilnya. Setelah beberapa menit, ikannya udah kecoklatan, tandanya udah mateng. Saatnya untuk diangkat dan ditiriskan. Setelah itu, kurangkan minyaknya, sisakan sedikit untuk menumis bumbu. Untuk bumbunya yaitu serai dan jahe yang digeprek, cabe dan juga bawang Holland. Kemudian tumis-tumis sampai bumbunya layu dan harum. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Bumbunya udah harum banget. Di sini saatnya saya untuk menambahkan tauco. Pastikan tauconya dibilas dulu supaya nggak terlalu asin. Dan tumis-tumis lagi sebentar. Oke, setelah itu saatnya saya untuk menambahkan air secukupnya. Ini untuk dijadikan kuah. Selain itu, di sini saya juga menambahkan sedikit air asam. Kemudian aduk rata sambil dicek apa kuahnya kira-kira udah cukup. Selain itu, di sini saya juga menambahkan kecap manis. Kemudian aduk rata dan biarkan sampai mendidih. Nah, kelihatan ini udah cantik mendidih. Sekarang saatnya saya untuk memasukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Di sini saya tidak menambahkan garam karena menurut saya tauconya udah cukup asin. Kemudian balik-balikkan supaya ikannya merata dengan kuah. Dan selain itu, di sini saya menambahkan daun bawang dan juga tomat. Ini optional ya. Kemudian aduk rata dan teruskan memasak sebentar supaya ikannya meresap dengan kuah. Dan jangan lupa koreksi rasa, tambahkan garam atau kecap manis jika perlu. Dan ikan tauco siap untuk disajikan. Alhamdulillah, ini dia ikan masak tauco cara saya. It's done. Ini resep ikan yang sangat simpel. Rasanya nikmat banget. Cocok disajikan dengan nasi. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Thank you for watching. See you.